Halo guys, selamat datang di channel gua. Kali ini gua akan membahas rakitan sepeda Sultan dengan harga kentang. Oke, bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu. Jadi ini adalah Specialized Tarma SL6 yang baru siap di-repaint warna matte black dan gold. Sebelumnya gua order di AliExpress warna silver yang Sagan Edition. Gua repaint karena mungkin udah bosan dengan warna sebelumnya, jadi daripada ganti frame, mending ganti warna aja. Lagi pula, size-nya sudah oke dan kenyamanan sudah dapat banget. By the way, frame ini adalah frame ACM yang gua beli di AliExpress, size 49. Untuk tinggi gua 171 cm, group set yang gua gunakan yaitu Shimano 105 R7000 yang 11 speed dengan crank ukuran 52-36 teeth, pedal menggunakan Ultegra R8000 dan kaset atau sprocketnya menggunakan 1134T yang pulinya sudah ganti ke ceramic bearing, jadi cukup enteng buat nanjak, apalagi di tempat gua rutenya kebanyakan nanjak daripada flat. Brake-nya menggunakan U-Brake Direct Mount yang 2 lubang, dan di frame-nya juga gua custom nama. Sedangkan untuk wheelset, saya menggunakan yang profil 38mm, yang carbon non-brand atau ACM juga. Ban menggunakan Continental Ultra Sport 3, dan saddle menggunakan saddle non-brand tapi cukup empuk, walaupun agak sedikit berat. Dan tidak membuat bokong kita sakit. Sebelumnya gua pakai yang karbon walaupun lebih ringan, tapi tidak bisa long ride karena sakit dan kurang cocok. Untuk stem juga menggunakan stem karbon merek OGF Kin, size 90mm. Gua juga ada order yang 110mm atau 110mm, cuma belum datang aja. Oke, ini aja yang bisa gua bagikan ke teman-teman bagi yang mau rakit sepeda dengan budget terbatas dan keren. Mungkin ini bisa jadi referensi buat kalian semua. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Thank you guys.